guys, dapat ikan bawal guys. Pendapatan hasil malam ini yang ngobor guys, ikan bendong dan ikan koko ini guys, seperti ikan tongkol ini guys, masih segar-segar guys. 1 kilo di sini di Tawang ya. Proses pembagian hasil berangkatnya obor tadi malam ini guys, dapat uang segepok semalam. Walaupun diguyur hujan tapi tetap semangat, tetap berangkat tak lagi ini guys. Ini para BKB. Mesin penggerak lampu menggunakan Mitsubishi 4D dan mesin jalannya juga sama ini guys, menggunakan dinamo. Suasana malam nampaknya agak teduh ini guys, suasana launya guys. Hujan sangat deras sekali guys. Waktu menunjukkan hampir jam 3. Mau menebar jaring tidak bisa ini guys, karena cuacanya sangat buruk sekali, gelap. Apabila lampu dimatikan semua mungkin terasa gelap guys, nggak bisa menebar jaring guys. Lihat saja guys, atas lantai kapal guys. Belum reda-reda hujannya guys, tapi tidak jadi hambatan, tetap menebar jaring guys. Maaf tidak bisa meliput menebar jaring karena hujannya sangat deras. Iya mas, tetap tabur mas, tetap semangat pokoknya. Iya mas, artis pura. Seperti ini pun tidak jadi hambatan guys untuk menebar jaring guys. Hujan menunjukkan waktu jam 3 pagi, waktunya menebar jaring guys. Hujan pun tidak jadi hambatan guys, tetap menebar jaring. Itu sudah resiko ya, dingin-dingin tetap dihadapi guys. Ini mas, dingin gak mas? Atis. Atis berapa guys? Ora. ABK ini sudah siap-siap semua guys.
Iya mas, drodok mas. Waduh, kondisinya kurang fit berarti. Berarti sambung drodok. Guys, ikannya sudah pada kumpul semua di bawah lampu obor guys. Ini ikan teri guys. Siapa tahu di dalamnya ada ikan tenggiri, ada cumi, ada macam-macam ikan guys. Semoga saja hasilnya melimpah malam ini. Itu ikan teri semua guys. Ini diberi melimpah guys. Jangan lupa berdoa, tetap semangat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan, tapi saya tidak bisa meliput guys, karena jika menebar jaring harus lampunya gelap semua, dimatikan semua, itu pantangan kalau diliput guys. Oke, lanjut guys. Pada kumpul semua guys, ada ikan teri, ikan semadar, ikan tongkol juga ada di dalamnya guys. Ini semadar kecil guys, lihat saja guys, seperti bulan. Ikan terinya juga kanan kiri juga ada, ini belakang juga ada ya. Oke, sangat mendukung, tapi cuman itu cuman hujan saja guys, tidak jadi masalah guys, habis gelap terbitlah terang pokoknya. Oke, dari depan sana sudah siap-siap semua para ABK untuk menebar jaring. Di depan ada Pak Tor ya, yang tugasnya menebar jaring. Suruh renangnya ini guys, Mas Boy guys. Tadi diturunkan tidak sempat memvideo guys. Lagi penaikan ikan di Guardian atau di Poli. Ada ikan tongkolnya juga, tadi sudah naik satu seser, ini sudah dua. Poin guys. Bawal guys, pendapatan hasil malam ini yang ngobor guys, alhamdulillah disyukuri guys. Hey, ini guys sangat memuaskan guys. Cuminya besar-besar guys, ini guys, lihat saja guys, kurang lebih ada 20 kilo guys. Mantap, 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 mantap. Hasil pendapatan yang ngobrol dari tadi malam ini guys. Ikan kokok ada, bentong juga ada guys. Mantap guys. Mantap sekali guys, poin pokoknya, poin 2 ton, kurang lebih guys. Alhamdulillah guys, ikannya masih segar-segar. Mantap, 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 mantap. Ikan bendong dan ikan kokok ini guys, seperti ikan tongkol ini guys, masih segar-segar guys. 1 kilo di sini di Tawang ya, 25. Mantap ya, kalau 1 ton 25 juta ya, tinggal ngalikan saja ya. Oke, ini bicara dengan Mas siapa? Mas siapa? Juragan. Pilih-pilih ikan guys di pagi hari guys.
Ini bersama pengurusnya guys. Mas apa? Mas apa sini? Dion. Ini udah hampir sampai Menara Mercusuar guys, di Pelabuhan Tawang. Kurang 1 jam lagi guys. Mantap. Ini guys, di sini guys. Banyu telu likur di sini kayak gini iki guys. Banyu telu likur di sini kayak gini guys. Ikan bawal guys, masih segar sekali guys. Baru dapat tadi malam, alhamdulillah. Mantap guys, Perjalanan sudah sampai depan TPI Tawang. Waktunya untuk menjual ikan di TPI Tawang atau pelelangan ikan guys. Gas tipis-tipis guys. Waktunya bongkar ikan guys. Di TPI Tawang ini pada kumpul semua kapal-kapal guys.
dermaga TPI Tawang. Waktu bongkar ikan ini ada 3 kapal yang pada lagi bongkar, yang lain belum pada datang ini guys. Tempat persandaran ini keluarga besar KM Sri Barokah sandar di sini semua. Depan sana juga ada guys. Ini yang terbaru guys. Jadi paling rezeki kata Barokallah. Amin amin. Masih sekepo ini lelangannya ya Allah Gusti. Alhamdulillah. Suwun. Lagi proses pembagian hasil berangkatnya obor tadi malam ini guys, dapat uang sekepok semalam. Walaupun diguyur hujan tapi tetap semangat, tetap berangkat lagi ini guys. Ini para BK-BK senyumnya sangat lebar-lebar sekali menikmati hasil tangkapan ikan tadi malam ini guys, bersama Mas Birin dan Pak Judi. Oke. Mantap pokoknya guys, dapat uang sekepok semalam guys. Poin pokoknya guys. Proses pembagian hasil tangkapan tadi malam ini ABK pada kumpul semua, para kapten-kaptennya dan komisarisnya, para kabinet-kabinet kerja ini. Nakoda ini yang nggak pakai baju, ini nakodanya. Ini yang pakai baju putih topinan ini komisaris.